Assalamualaikum, hai semua. Bertemu kembali dalam Umi Jah Channel. Kali ini Umi Jah nak kongsi resipi buttermilk chicken. Resipi yang simple. Jom kita masak. Ini adalah antara bahan-bahannya. Pertama sekali kita panaskan butter. Gunakan api yang perlahan. Masukkan bawang putih. Bawang besar. Semuanya kita potong daging ya. Kita main-main halus. Masak. Kita masukkan daun kari. Kacau rata. Kacau sehingga ia sedikit garing ya. Bila dia sedikit garing dan naik bau, masukkan cili padi. Okey, masukkan susu cair. Masukkan sedikit air. Kemudian kita kacau rata lah. Kita kacau rata. Kecilkan sedikit api. Masukkan secukup rasa. Sedikit garam. Sedikit garam dan sedikit gula. Masukkan sedikit cheese. Okey. Kacau. Gunakan api yang perlahan ya. Kalau tidak dia berketul. Okey. Kalau kita nak banyakkan kuah, kita lebihkan susu cair lah. Okey, sekarang kuah kita telah siap. Bolehlah tutup api. Okay. Gaulkan ayam bersama serbuk serbaguna. Gaul rata. Campurkan sedikit tepung jagung. Siap disaluti dengan tepung serbaguna dan tepung jagung. Siap untuk digoreng. Digoreng. Bolehlah diangkat. Tuangkan sos buttermilk tadi ke dalam ayam. Okey, sekarang hidangan kita telah pun siap. Nah, di sini Umi Jah buat versi berkuah ya. Sebab keluarga Umi Jah suka makan kuahnya. Ambil ayam bersama sosnya. Makan gitu saja pun lagi sedap. Wow, best kan? Kalau rasa resipi ini memikat hati penonton semua, jangan lupa like, komen dan share serta subscribe. Tekan loncengnya untuk lihat resipi-resipi terbaru daripada Umi Jah. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.